Sukses di tahun 2023, Ahmad Dhani dipastikan membawa kembali konser Dewa 19 featuring All Star pada awal tahun 2025 mendatang. Direncanakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, konser bertajuk Dewa 19 featuring All Star 2.0 akan membawa pertunjukan spesial karena menggandeng jajaran musisi rock legendaris dunia. Deretan musisi yang dimaksud sebut saja John Waite dari Bad English, Gary Cherone dan Nuno Bettencourt dari Extreme, Eric Martin dan Billy Sheehan dari Mr. Big, Ron Thal alias Bumblefoot, Dino Jelusic, dan Derek Sherinian. Bekerja sama dengan PT Mega Bintang Investama, melalui perusahaannya PT Dewa 19 All Stars, promotor Ahmad Dhani menjanjikan pertunjukan yang lebih spektakuler dari sebelumnya. Dhani juga menjelaskan jika Dewa 19 featuring All Star 2.0 diharapkan dapat menjadi ajang pertemuan budaya musik antara Timur dan Barat dalam satu panggung. Memiliki skala stadium show, konser ini bukan hanya sekadar lanjutan dari kesuksesan sebelumnya, tetapi juga sebuah evolusi untuk menghadirkan pertunjukan musik kelas dunia di Indonesia dan memberikan pengalaman konser yang luar biasa dan tak terlupakan. Penjualan tiket Dewa 19 featuring All Star 2.0 sendiri rencananya akan dibuka mulai tanggal 30 September mendatang.